ni ndugu zangu mjisikie nyumbani. Haleluya, karibuni jamani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan berkongsi pengalaman saya berkayuh MTB saya yang baru. Ramai juga subscribers ataupun rakan-rakan saya yang bertanya kenapa memilih MTB ataupun mengapa tiba-tiba tukar selera kepada MTB. Sebelum ni, dalam video-video sebelum ini, di mana anda dapat melihat saya berkayuh road bike, berkayuh gravel bike, berkayuh folding bike, dan kini pula adalah mountain bike. Okay. So dalam video saya juga, saya telah menerangkan apakah komponen-komponen, apakah keistimewaan mountain bike saya yang baru, iaitu Canyon Exceed CF5, di mana saya beli terus daripada negara Jerman. Dan saya akan berkongsi kepada anda sebab baru-baru ni juga saya telah bertanya daripada ramai-ramai subscribers, di mana 400 telah menjawab apakah basikal yang paling mereka minati, dan lebih kurang 60% mengatakan bahawa mereka minati road bike, dan lebih kurang 19-20% mengatakan mereka minati mountain bike dan sebagainya. Jadi mountain bike ni ramai peminatnya. Saya akan berikan 5 sebab kenapa saya tiba-tiba bertukar arus kepada mountain bike ni. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Pertama sekali, kenapa saya memilih MTB ni ialah sebab kemahiran. Okey, kemahiran yang baru yang saya rancang untuk memiliki. Sebab bukan saya kata jenis berbasikal yang lain seperti road bike, folding bike, gravel bike tidak memerlukan kemahiran, tetapi untuk mountain bike ni kemahirannya memang istimewa. Jadi mungkin sebelum ni, masa saya muda remaja, saya tidak pernah menguasai seperti manual ataupun wheelie ataupun bunny hop, dan juga menuruni bukit ataupun downhill. Jadi banyak lagi kemahiran-kemahiran yang unik yang boleh saya lakukan secara off-road. Jadi itu antara kemahiran yang unik lah, yang luar biasa, yang memberikan saya semangat dan memberikan cabaran baru untuk saya menguasainya. Okey. Dan kedua, kenapa saya memilih mountain bike ni ialah di mana saya ingin menunjukkan, membuktikan pada diri saya sendiri, di mana saya sebagai YouTuber, di mana anda penonton di sana, subscribers di sana, anda juga belajar daripada channel saya dan juga channel-channel yang lain, dan saya juga ingin belajar melalui channel-channel mountain bike ini, dan saya ingin membuktikan bahawa saya juga apa yang saya pelajari daripada YouTube ini saya juga boleh lakukan. Tentunya saya akan mendapatkan pertolongan daripada rakan-rakan saya yang lain lah, tapi ini juga membuktikan bahawa saya juga boleh belajar. Inilah cara kita belajar, cara baru. Jadi kita kena walk the talk. Kita kena buktikan bahawa apa yang saya kongsi daripada channel saya, anda juga boleh lakukan. Dan apa yang saya belajar daripada YouTube lain, channel-channel lain, dan saya juga boleh lakukan. Jadi itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga ialah, tadi saya telah nyatakan di mana lebih kurang 19-20% mengatakan bahawa mereka minat pada MTB ni. Jadi saya ingin juga merasai keluhan mereka, di mana sebelum ni mungkin agak terhad juga channel dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu yang menerangkan, berkongsi tentang banyak ilmu-ilmu MTB. Kebanyakannya lebih kepada vlog, kebanyakannya lebih kepada perkongsian acara-acara ataupun kayuhan yang mereka sertai, tapi kurang sedikit dari segi teknikal. Jadi itulah sebab ketiga di mana saya ingin berkongsi juga dari segi teknikal, macam mana nak servis. Sekarang bila saya tunjuk saya servis road bike ataupun gravel bike tu, ada yang tanya sama ke dengan mountain bike, dan ada juga bike fitting, adakah sama ataupun tidak. Jadi banyak persoalan-persoalan, kesian mereka. Jadi saya pun nak terangkan dan saya tak boleh tunjuk basikal mountain bike ni. Jadi alhamdulillah akhirnya
saya dapat juga, ada rezeki saya, saya membeli mountain bike saya yang baru. Okey, sebelum ni saya nyatakan, saya pernah berkayuh mountain bike pada tahun 1999. Tapi itu sudah lama. Basikal zaman dulu, mountain bike tak sama macam zaman sekarang. Contohnya basikal Canyon Exceed CF5 ni, di mana ia adalah 29er, tayarnya besar. Okey, jadi zaman dulu mungkin 26 ataupun 27.5 lah. Jadi ini 29, jadi tayarnya agak besar juga. Itu sebab ketiga. Sebab yang keempat ialah di mana sekarang kita telah menuju ke fasa endemik. Jadi banyak cara-cara yang menarik menanti anda. Jangan jual basikal anda lagi, okey? Mereka di sana jangan jual basikal. Mungkin sekarang anda rasa anda tiada masa untuk berkayuh, anda sibuk dan sebagainya. Tapi bayangkan acara-acara basikal yang best-best ni, yang menarik ni, bila dilaksanakan pada hujung minggu terutamanya, jadi anda boleh sertai. Baik road bike, baik duathlon, okay, di mana anda boleh berlari, naik basikal, triathlon, dan juga ada juga jambori. Okay. Jadi jangan jual basikal anda lagi. Okay. Dan sebab yang kelima, okay, di mana yang penting sekali ialah anda mendapat manfaat daripada channel saya. Jadi saya kena berlaku adil, dan sebelum ni saya telah banyak berkongsi tentang folding bike, tentang road bike, tentang gravel bike. Jadi saya juga ingin mendekati subscriber saya di sana yang mempunyai minat terhadap mountain bike. Jadi saya ingin merasai connection di mana saya ingin berkongsi sebanyak mungkin dengan subscriber saya. Jadi subscriber saya mempunyai pelbagai latar belakang, okay, daripada road bike hinggalah ke mountain bike. Jadi mana tahu ada juga yang minta macam-macam. How about fixie kan? Fixie, ada TT bike, fat bike, okay? Dan tidak mustahil mungkin juga saya insyaAllah kalau ada rezeki, mungkin juga saya boleh ceburi dalam bidang berbasikal yang lain. Jadi itu 5 sebab, okay, kenapa saya beralih arus kepada mountain bike. Sebenarnya saya tidak beralih arus ataupun tidak tukar selera. Saya masih ada selera dalam jenis berbasikal yang lain. Malah saya tambah lagi selera. Okey. Itulah sebabnya saya membeli basikal mountain bike yang baru, dan saya ingin berkongsi lebih banyak lagi dengan anda semua. Jadi anda dapat lihat inilah suasana di mana tempat latihan saya. Ini untuk newbies ya. Jadi untuk newbies, jadi inilah tempat latihan saya. Jadi saya dapat berkayuh sini. Jadi suatu hari nanti kalau anda nampak macam aliran air tu yang dalam tu, mungkin satu hari saya boleh lompat saja. Dan bila saya belajar nanti tentang bunny hop kan, mungkin satu hari bila saya tengok zaman kecil-kecil dulu orang boleh buat wheelie, mungkin saya pun boleh buat wheelie. Jadi tiada had umur untuk mempelajari sesuatu yang baru, insyaAllah. Okay, dengan sokongan anda semua, semoga kita sama-sama belajar. Ada yang telah menghantar komen di mana mereka pun baru saja berjinak-jinak dengan MTB ni. Jadi saya suka komen macam tu. Jadi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama, mungkin kita satu hari nanti kita dapat berkayuh sebab sekarang endemik. Anda pun dah melihat muka saya merata-rata tempat, bukan saja secara digital. Tapi insyaAllah anda akan dapat melihat saya lagi dalam banyak acara. Kita dapat berkayuh sama. Dan jangan malu-malu, tegur saja saya. Saya orang biasa saja. Dan itu saja perkongsian saya. Kita enjoy lagi lepas ni. Dan kita kayuh sejauh yang mungkin dalam kawasan yang luas terbentang ni. Okay. Dan jangan lupa tolong like, komen, share. Dan bagi mereka yang belum subscribe, tolonglah subscribe supaya kita masih berhubung antara satu sama lain. Dan kita dapat berkongsi-kongsi pengalaman dan pendapat di dalam Sembang Basikal Isteri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.